Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Insana, kita ada di Sungai Kapal di Dusun Sungai Dungun, Kecamatan Paloh. Nah, untuk Insana-Insana, kali-kali ada yang investasi di Sungai Kapal tuh ada jual tanah. Nah, cocok untuk kebun sawit. Dan nampaknya pun tanahnya bagus. Nah, contohnya sawitnya pun ya bagus ya. Cuman tidak tahu lah berapa ukurannya. Nah, kalau ada insan yang minat, silakan datang di Desa Sebubus, Dusun Sungai Dungun, tepatnya di Sungai Kapal. Nah, itulah kondisi Sungai Kapal, pedesaan paling dalam di Desa Sebubus. Oke, insan, kita lanjut jalan ke depan lagi. Di Sungai Kapal tuh masih sepi insanak penduduknya, karena mungkin kondisi jalannya masih jahat, jadi itu penduduknya masih sedikit. Kondisi jalan masih tanah, belum ada batu, jadi musim hujan lecet. Nah, jadi biasa banyak yang terguling kalau musim hujan tuh, karena lecetnya luar biasa. Mudah-mudahan pembangunan jalan sampai ke Sungai Kapal itu. Nah, insana di sini ada pelang jual tanah. Tanahnya sih bagus ya, ada banyak pohon kelapa. Kelapanya pun subur-subur, buahnya banyak. Nah, mana ada insana yang minat, boleh datang ke Sungai Kapal. Tanya-tanya aja langsung, karena di pelangnya udah ada nomor HP-nya. Nah, di situ juga tempat orang-orang mulah perahu. Nah, kalau insanak mau mulah perahu atau mulah kapal, bisa langsung datang ke Sungai Kapal. Nah, situlah ada tempat pembuatan perahu dan kapal-kapal nelayan. Nah, situ banyak katino model apa pun boleh dipesan. Nah, dari bahan seorang ataupun bahan minta carikan langsung dengan tukangnya pun bisa. Datang aja ke Sungai Kapal di Desa Sebubus. Nah, untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat di Sungai Kapal, ada yang nelayan, kebon, PNS, dan wira swasta. Nah, tapi hari itu kan tidak ada orang lewat, mungkin lagi ke kebon atau ke ini itu ke sungai lagi masang pukat. Nah, coba kita lihat ke pelabuhannya, mun peraunya si An, artinya orang-orang lagi masang atau mencari pukat. Oke, insana kita lanjut jalan sampai ke ujung. Nah, kita udah sampai di ujung perkampungan Sungai Kapal.
Nah, disitulah tempat-tempat nelayan menambatkan perahunya. Nampaknya sih perahunya si An, berarti orang-orang pada ke sungai lagi masang pukat ataupun mencari pukat dan sebagainya. Biasa aja lagi ngail, karena disitu spot-spot ngail memang bagus. Nah, itulah di kondisi paling ujung di desa Sungai Kapal. Pedesaannya biasanya pun hari-hari yang daan turun ke sungai ya, banyak perahu di situ. Nah, itu cuman sebuah perahu. Oke, insana, sampai di situ dulu perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.